Halo guys, yuk jumpa lagi di channel vlog gua. Berbagai macam menu, ya kan? Lo bisa lihat di sini. Nah, dia yang kedua. Sekarang, gua tadi pesan ekstra jus susu. Guys, menu pertama sudah datang, bakwan goreng. Mari kita coba. Golok, di toke nomor. Dekat apa? Gimana rasanya, Pak? Siapa nih? Mi, ini nih. Oke, guys. Menu kedua. Nasi goreng. Ini deh, ini sama nasi goreng, guys. Oke. Di sini ada telur. Tadi suapin ya. Kerupuk, timun. Oh, ternyata ada ikan bilis kecil. Mantap. Ada menu satu lagi nanti ya, gua pesen. Nanti kita coba. Ikuti terus perjalanan menikmati kuliner di Cafe Ujung 757. Guys, sekarang soto ceker. Kita campur dulu, guys. Pakai jeruk. Mantap. Ini guys, sekarang kita campur cabai. Oke guys, gua gak suka pakai kecap guys, ataupun saus. Enak sih, yang kayak gini-gini aja nih. Kita seruput dulu guys. Mantap guys, seger, asinnya pas. Baterai lemam. Oke. Enggak mesti lanjut. Jadi seruputannya mantap. Cuman seger kuahnya. Enak. Recommended juga kalau duduk sini. Cuaca dingin, makannya soto. Aku siap, kok siap tak? Milo susu panas atau ekstra jus susu. Jangan lupa datang ke kedai kopi Ujung 757 di dekat tepi laut, masuk dari depan Hotel Karas atau melalui lewat dari SMU Negeri 5 dekat gedung Aisyah Sulaiman, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Guys, makanan sudah habis, minuman habis, tentunya kita untuk bayar. Jadi sekali lagi gue ingetin, lo yang kepengen datang ke sini di kedai kopi Ujung 757, masuk lewat depan Hotel Karas atau melalui dekat gedung Aisyah Sulaiman. Recommended nasi goreng sama soto ceker ayam dan lain-lain. Lo bisa coba datang langsung sini. Sekali lagi jangan lupa di share, like, and comment, and subscribe. Jumpa lagi di vlog berikutnya. Thank you.